Jadi soft launching ini kami lakukan sebagai bentuk rasa syukur terhadap gedung 9 lantai yang walaupun belum bisa beroperasional penuh, tetapi sudah mulai bisa digunakan sebagian. Makanya kami anukan soft launching karena memang itu tadi belum bisa beroperasional. Jadi memang sebagian sudah bisa dilakukan, terutama untuk pelayanan-pelayanan sifatnya bukan perawatan, ya. Pelayanan administrasi itu sudah mulai bisa dilakukan di gedung sebenarnya. Makanya kita anukan soft launching. Ya, moga-moga dengan mensyukuri nikmat Allah bahwa kita sudah diberikan bangunan kita tempati, itu akan mempercepat atau menambah nikmat-nikmat Allah yang lain sehingga seluruh bangunan bisa segera dioperasikan. Saat ini yang kami gunakan ada 4 lantai, ya, ada 4 lantai yang sudah kami gunakan. Jadi ada pelayanan administrasi, ada pelayanan farmasi, kemudian juga ada pelayanan di rekam medik, ya. Jadi 3 lantai, kemudian ada di gedung pertemuan ini yang sudah di, ada 4 lantai yang kami gunakan. Kedepan lantai-lantai yang belum digunakan diharapkan nanti segera bisa digunakan untuk ruang pelayanan perawatan. Jadi memang harapannya kedepan itu pelayanan perawatan kamar atau tempat tidurnya itu bisa bertambah untuk masyarakat yang membutuhkan, sekaligus pelayanan tempat tidurnya memang kami konsep sesuai dengan standar yang terbaru, di mana ada kelas perawat inap standar, ya, itu yang mengambil konsep. Walaupun lebih dari minimal, tapi itu akan lebih baik menurut kami untuk masyarakat, ya. Minimalnya 1.5 terus kami berikan 1.3 itu kan lebih nyaman untuk masyarakat. Ya, saat ini memang gedung baru belum kami gunakan pelayanan rawat inap, ya. Yang total tempat tidur yang kami layani saat ini adalah 117. Dengan nanti kalau gedung 9 lantai ini operasional, harapannya memang bisa sampai sekitar 200 tempat tidur. Iya, nak depan. Jadi, memang itu adalah amanah yang ditekankan oleh pendiri rumah sakit, begitu juga pengurus yayasan sekarang, bahwa kami harus menyiapkan diri untuk menjadi rumah sakit pendidikan ke depannya. Serapan itu insya Allah di antara Agustus sampai Oktober, ya, kita akan lihat ininya, ya, termasuk beberapa alat-alat pelayanan untuk rawat inap datangnya kapan, karena ini kan secara perekonomian sudah mulai bergerak. Dulu yang kami pesan masih tertahan di luar karena COVID. Nah, ini juga sudah mulai ada tanda-tanda mulai bergeser, mulai masuk. Semoga target di Agustus sampai Oktober itu bisa tercapai.